August afternoon, I can picture you walking with your father at your side. In the summer heat, California speaks softly like she's making up her mind. Bapak-Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya mewakili keluarga besar dari saudara kami Bapak Haji Muhammad Agus Subagio S.H. dan Ibu Diah Kurniati Purwaningsih. Yang pertama ingin mengucapkan tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap salam kami diterima sebagai bagian dari keberkahan majelis ini. Tidak lain dan tidak bukan, kami kesini sudah tidak tidur dari semalam ya, karena anak kami ini sudah bahasa Jawanya ngetrel, ya nggak tahu tahu ngetrel atau enggak, untuk segera dinikahkan. Maka kami menyerahkan putra kami ini dengan gelar MDA. Memang demikian adanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kami serahkan kepada keluarga yang terhormat Bapak Haji Agus Tamim S.H. dan Ibu Haja Murtafiah, untuk setelah ini mohon segera dinikahkan, jangan ditunda-tunda lagi ya, takut nanti keburu ya, deg-degan lagi. Sekali lagi, tidak ada yang lain kami niatkan hari ini. Yang pertama bersilaturahim, yang kedua agar anak kami dibina dengan sebaik-baiknya setelah akad nikah sudah menjadi putra putri dari Bapak Ibu di sini. Semoga pernikahan ini menjadi jalan keberkahan, taat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membawa jala mencari ikan, ikan didapat untuk dimakan. Terima kasih kami ucapkan atas barang hantaran yang diserahkan. Bunyi gendang bertalu-talu, banyak orang datang dari kampung baru. Kalau semua kita sudah setuju, kita serahkan acara akad nikah saat ini kepada Bapak Penghulu. Senang mendengar maksud dan tujuan dari keluarga calon pengantin pria, Ananda Trisakti Anggoro S.Pph., yang telah bertekad untuk membangun keluarga dengan anak kami atau cucu kami, Ananda Dr. Hanida Rahmah, atas nama Ananda Haji Agus Tamim S.H. dan Hajah Murtadinah. Kami atas nama keluarga menyetujui niat mulia Ananda Trisakti Anggoro S.Pph. Untuk menikah dengan cucu kami Dr. Hanida Rahmah sebagai istrinya yang melaksanakan acara akad nikah pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkah, memberi berkah kelak untuk rumah tangga mereka, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata keluarga kami, kami akhiri wallahu taufiq ila wal mithari. We are born only to die. Over lately, I've been counting my stars, 'cause I will spend my
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayah dan ibu yang kakak sayangi, di hari yang berbahagia ini, sesaat lagi kakak akan melangsungkan akad nikah. Dari lubuk hati yang paling dalam, kakak mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang selama ini telah kakak lakukan pada ayah dan ibu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ayah dan ibu yang tersayang, kakak mengucapkan banyak terima kasih atas semua yang telah ayah dan ibu berikan kepada kakak, atas segala cinta kasih, perhatian, dan materi yang telah ayah dan ibu curahkan sejak kakak masih dalam kandungan hingga dewasa ini. Ayah dan ibu, kakak mohon izin dan meminta ayah untuk menikahkan dan mewalikan kakak kepada pria pilihan kakak yang bernama Trisakti Anggoro. Kakak ridho dan ikhlas. Ayah dan ibu tersayang, kakak mohon doa restu. Semoga pernikahan kami ini dijadikan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ananda Rahma tersayang, di hari yang berbahagia ini, permohonanmu sudah ayah dengar dan ibu dengar. Ayah dan ibu memaafkan semua kesalahanmu selama ini dengan sepenuh hati. Begitu juga ayah dan ibu banyak kehilafan kesalahan. Sebagai orang tua, ayah dan ibu merestui pernikahanmu dengan pilihanmu Trisakti Anggoro. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sebentar lagi pernikahanmu akan ayah laksanakan. Teriring doa dan restu, semoga hidupmu nanti bersama suamimu senantiasa penuh dengan kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan rumah tanggamu sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ananda Sakti Anggoro bin Muhammad Agus Subagia, saya nikahkan dan saya kawinkan dengan anak kandung saya yang bernama Hanida Rahmah binti Agus Tamin kepada engkau dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan logam mulia emas seberat 50 gram tunai. Saya terima nikahnya Hanida Rahmah binti Haji Agus Tamin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia emas seberat 50 gram tersebut tunai. Show me world.
words I never knew. You turn my darkness into blue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Hanida, Ananda Hanida, Mas Tri Sakti, jangan. Sampai kapanpun dunia adalah hadiah dari Allah. Jangan gantungkan itu. Bersyukurlah kepada Allah dari apa yang sudah didapat. Insya Allah, kalian tidak akan pernah bertikai karena dunia. Yang kedua, walwukuf ala maqamil ubudiyah. Ajak keluarga, Mas Tri Sakti, ajak istri untuk datang sama Allah. Karena ikatan hati tidak dibangun kecuali di dalam kejamaahan. Berjamaah berpuasa, berjamaah di dalam sholat, berjamaah untuk terus datang kepada Allah. Maka itu akan menjadikan kita selalu bersyukur. Nabi Musa bertanya kepada Allah, Ya Rabb, khalaqta Adam biyadik. Kau telah ciptakan Adam dengan penciptaanmu. Wa fa'alta ma fa'alt. Dan kau telah perlakukan, kau telah takdirkan untuknya, Ya Rabb. Fa kaifa syakarok. Bagaimana bersyukur padamu, Ya Rabb. Apa jawaban Allah? Cukup. Kita sadari setiap apapun pun yang kita terima itu datang dari Allah, itu artinya kita bersyukur kepada Allah. Dan banyak nikmat yang Allah beri yang kita gak sadar. Kalau itu kita sadari, tiap hari kita tersenyum. Karena Allah ngasih hadiah sama kita, bahkan hadiahnya kita sadari begitu sangat amat hebat. Yang ketiga, ayyafrohakullahu ala maulah. Berbahagialah. Saat kita sudah datang sama Allah, Allah memberi kesempatan kita untuk datang kepadanya, maka dipastikan kita harus bahagia. Hari ini didatangi oleh para kiai yang tidak sedikit, Masya Allah, saya tadi terharu. Yang menyambut kiai, yang menghadiri sebagai saksi kiai, Ya Allah, ini pernikahan barokah insya Allah. Barokah insya Allah. Maka berbahagialah karena itu karunia dari Allah. Enggak kebayangkan pernikahannya kayak begini kan? Belum kebayangkan. Bahkan mungkin dulu enggak dicita-citakan. Tapi dihadiri, Masya Allah. Harus terus tersenyum. Bahagia, senang. Karena ini semua karunia dari Allah yang bahkan min haitsu la yahtasib kita enggak cita-citakan.